penting pertahanan lawan. Ajukan tangan kiri, sambar, bagus. Sambaran satu ini mantap sekali. Sudah dapat bola di kawasan di sana. Pukul. Satu pukulan saja yang sangat akurat. Sudah mematahkan laju lari dari kawasan 45. Selam. Angka keberuntungan berpihak pada punggung nomor satu. Ajukan tangan kiri, sambar. Bagus sekali sambarannya saudara-saudara. Namun bola dapat di kawasan di sana. Pukul saja. Pukulan masih saja menerpa ruang hampa. Namun terjadi kesalahan besar. Dia mempunyai julukan si pendekar. Rani pendek dan kekar. Ajukan tangan kiri. Sambar. Sayang sekali sambarannya saat ini masih menerpa ruang hampa. Sehingga bisa mencetak angka saudara-saudara. Ajukan tangan kiri. Sambar. Lagi-lagi sambarannya mati saudara-saudara. Bola belum dapat dikuasai. Akan kesang nomor punggung 4 ini bisa menjebolkan angka sore hari ini. Bagus. Namun bola dapat dikuasai di sana saudara-saudara. Pukul jangan jauh. Saat ini pukulan masih saja menerpa ruang hampa. Salah satu tiga manusia menuju posisi kedua. Akankah selamat banget teman terima saat ini bisa menjebolkan angka. Apa yang terjadi? Terjadi lagi kesalahan besar saudara-saudara. Terjadi lagi itu. Kesan di panggung setabar saat ini. Ajukan tangan kiri anda. Lambungkan saja bola anda. Sambar, bagus. Sambarannya mantap sekali. Saudara-saudara membawa bola ke sana. Pukulan yang begitu akurat sudah menyentuh bagian badannya sehingga menukar kedudukan saat ini. Sambar, akankah nomor keberuntungan berpihak pada kali ini, saudara-saudara? Sambar, bagus. Sambarannya saat ini mantap sekali. Saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam sosok manusia berbondong-bondong di posisi kedua. Akankah ada halangan di tengah perjalanannya sehingga sang nomor punggung 5 sampai saat ini selamat saja di posisi pertama. Rupa-rupanya berbondong-bondong sosok manusia dari belakang menuju senang-senang untuk bagian dengan angka. Akankah bisa jemput di tinggal jari ini? Rupa-rupanya pukulan apa masih menerpa badannya saudara sehingga tercipta dua angka. Saudara, kita bersama-sama sudah berjaga di bagian depan. Acungkan tangan sambar. Saat ini sambar yang mantap sekali. Namun bola dapat dikuasai di sana terjadi kesempatan sudah berusaha putar halaman. Sehingga sang nomor punggung enam yang menuju posisi yang kedua. Rupa-rupanya aman dan sejahtera saja perjalanan menuju posisi yang kedua. Lambaian tangan menunjukkan permainan lawan. Acungkan tangan kiri. Lambaikan sekali sambar. Sayang sekali sambaran di sini nomor punggung 9 ini. Saat ini masih menerpa ruang hampa sehingga selamat saja di posisi yang pertama. Semangat tempat 5 nomor punggung 12. Si nomor punggung 12 salah satu sosok manusia yang mempunyai julukan kuntilan kurus tinggi dan langsing saat ini sudah bereaksi di panggung setapak dengan penguasaan bola. Acungkan tangan kiri sambar bagus sambarnya mantap sekali saudara-saudara. Nomor bola di posisi sana apa yang terjadi sehingga sayang sekali sangat ketat pertahanan yang dibangun kelebaran Putra Harapan sehingga gagal bagi lawan sebagai panglima untuk menjebol benteng pertahanan. Begitu menawan, ajukan tangan kiri anda sambil menunggu sang koyor melambungkan si kulit bundar saudara-saudara. Lambungkan saja bola dan sambar. Sayang sekali sambar yang mati saat ini. Namun bola belum dapat dikuasai di sana sehingga selamat saja dia melawan saudara-saudara. Saat ini sambil membaca doa untuk mengiringi langkahnya menuju posisi yang kedua sana. Lambungkan saja si kulit bundar. Sambar. Sayang sekali saat ini sambarannya masih mati. Dan pukul saja. Dan dia berencana untuk merobek enteng pertahanan lawan. Ajukan tangan kiri dan sambar. Sayang sekali sambarannya mati. Namun bola sambar saat ini belum mendapat di pertahanan lawan. Ajukan tangan kiri anda. Lambungkan si kulit bundar. Sambar. Bagus. Sambarannya mantap sekali. Namun bola dapat dikuasai dan pukul saja. Saat ini pukulan pertama membatas mengisi ruang kosong di papan tulis saudara-saudara sambil melirik mencari celah untuk menerobos benteng pertahanan lawan. Ajukan tangan kiri sambar bagus sambarnya mantap sekali saudara-saudara. Bola bagus di sana terjadi pukulan sampai saat ini masih saja berperang apa yang terjadi. Tiga sosok empat sosok manusia menuju posisi kedua mengiringi langkah si nomor punggung satu. Akan ke si nomor punggung satu ini bisa memarahi dan untuk pulang nyali yang begitu tinggi sehingga poin hari ini akan karena pukulan di sana. Oh, perjalanan begitu ketat sekali. Apa yang terjadi? Terjadi lagi miskomunikasi dari kedua belah. Pukul. Eksekutor tengah sangat gampang sekali mematahkan laju lari tekan serangannya. Akankah dia bisa menerobos benteng pertahanan lawan? Tembakan yang begitu akurat. Wasit menyatakan temannya hidup.
dikawal. Terjadi pukulan baru-baru apalagi sesuai ke luar sesempat Malina. Nuh, sesempat siapa menuju Mas Akinu di sana. Akankah dia menanyakan untuk pulang? Silakan kita saksikan bersama-sama. Nampaknya tak dengar di panggung senapan ingin melancarkan serangannya Sorsona. Acukan dengan kiri, sabar. Mantap sekali sambarannya Sorsona. Bola belum menuju di sana. Apa yang terjadi? Pukul. Sampai saat ini masih pukulan luar apa berapa apa Sorsona. Akankah satu yang bola di ikut belasan. Putra Arawan. Satu, dua, tiga. Jempola angka satu. Diiringin di belakang. Hakim garis sudah mengangkat bendera. Pertanda Anda tidak bisa melakukan pembobolan. Angka 10 sudah bertengger di panggung senapan saudara. Sambil melirik benteng pertahanan lawan. Ajukan tangan kiri Anda dan sambar. Sayang sekali sambarnya mati saat ini. Namun bola belum dapat dikuasai di sana sehingga selamat saja di pos yang pertama. Kapten dari kedewasaan Putra Arawan. Saat ini sudah membuat balikan setiap golnya saudara. Sambil melirik mencari celah untuk menerobos benteng pertahanan lawan. Sambar saya. Saat ini sambarannya mati. Pos benteng pertahanan lawan. Akankah dia bisa hidup tembakannya sebagai seru utama. Sayang sekali tembakannya mati. Bola dapat dikuasai di sana. Apa yang terjadi? Pukulan mengenai sasaran saudara-saudara. Selamat. Luncuran pukulan balasan berhasil dilakukan Gedungi dan Langsing. Saat ini sudah bertengger di bawah selamat. Sambar. Sambarnya mantap sekali saudara-saudara. Sampai saat ini bola belum dapat dikuasai di sana. Terjadi miskomunikasi Gedungi dan Langsing. Apa yang terjadi? Umpan panjang dilakukan ke belakang. Pukul. Pukulan eksekutor belakang. Menyentuh bagian tubuhnya sehingga menukar kedudukan saat ini. Selamat menanda kedewasaan Putra Harap. Menambah poin bagi kedewasannya. Sayang sekali tembakannya mati. Namun bola belum dapat dikuasai di sana. Akan kesana saudara. Dia bisa menciptakan poin sehingga bisa mengejarkan tertinggalan. Mantap sekali tembakannya saudara. Sampai saat ini belum dapat dikuasai di sana. Satu sesama manusia. Dua sesama manusia menuju posisi kedua. Akan karena ada yang di belakang saudara. Rupanya mulus saja perjalanannya. Oh, apa yang terjadi? Berhati-hati dan semangat Malina. Sayangi poin Anda di belakang. Saat ini si nomor punggung 3 akan melakukan serangan. Pukul sana. Sayang sekali pertahanan yang begitu kuat dari kelompok Putra Arapan. Oh, senapan. Berhati-hatilah saudara-saudara. Karena saya berpukul pada yang mempunyai serangan begitu. Sayang sekali tembakannya mati. Namun bola dapat dikuasai di sana. Terjadi mantannya pukul. Pukulan secepat kilat. Makan yang kedua kalinya bisa mengisi ruang kosong. Sambar. Sambarannya mati saudara-saudara. Bola dapat dikuasai di sana. Apa yang terjadi? Pukul. Pukulan yang sangat kurang dilanjutkan ke dewasa Putra Harapan sehingga mempertahankan di panggung senapan akan melakukan serangan kedua kalinya. Ajukan tangan kiri dan lawan. Sabar. Satu sekali sabarannya saudara-saudara. Bola dapat dikuasai di sana. Ternyata dia berani menerobos untuk ke belakang saudara-saudara. Terjadi terobosan di sana. Pukul. Eksekutor belakang menyegar balanya sehingga apa yang terjadi? Pukulan bahasa dilanjutkan. Istana serang. Dijemput kembali ke belakang Putra Harapan. Silakan maju nomor punggung. Sudah beraksan di panggung senapan akan melakukan serangan saudara-saudara. Akan ke sini berpunggung kami ini bisa menerobos benteng pertahanan lawan sehingga penambah poin bagi kita belasannya. Ajukan tangan kiri Anda dan sabar. Mantap sekali sabarnya saudara-saudara. Bola langsung dapat dikuasai di sana. Terjadi pantai di sana. Apa yang terjadi? Pukul. Pukulan saat ini. 5. 6. Aduh, betul ya. Mama saya kagak kok lah. Si nomor punggung 6 saat ini sudah beraksan di panggung senapan akan melakukan servis bola yang kedua kalinya saudara-saudara. Sambar. Mantap sekali sambarnya saudara-saudara. Namun bola berkuasa di sana. Terjadi pertanyaan di sana. Jika hal begitu ketat akan kesan nomor punggung 6 bisa-bisa menobos benteng pertahanan. Kebingungan nomor punggung 6. Pukul. Pertahanan yang begitu kuat sekali dari kelompok Putra Harapan. Pukul lagi. Pukulan balasan masih berbaru apa apa yang terjadi. Pukul lagi. Pukulan ke-70 kali saudara. Berada di lagi lembaga semangat Manila. Karena sang nomor punggung 7 yang mempunyai tembakan yang begitu keras sekali. Lakukan saja bola sambar. Sayang sekali sambarnya mati saat ini. Namun bola dapat dikuasai di sana. Pukul. Pukulan di sana wajib pulang. Apabila tembakan mati berakhir permainan antara kelembagaan semangat Manila melawan kelembagaan Putra Harapan. Saat ini tembakan terakhir yang dinyatakan.